Keluarnya daripada mana? Daripada mulut Allah Ta'ala. Ya? Sebab tu dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Fathul Rabbul Bariyah, dalam kitab Qawaidul Muthla, dalam kitab Fathul Majid yang dikarang oleh ulama' mereka, mereka menyatakan Allah Ta'ala berkata seperti berkatanya makhluk. Ada gigi, ada lidah, ada kerongkong, ada mulut. Ha, sudah. Bila kata ada kerongkong, mesti ada apa? Ada paru-paru Allah. Ya? Bila kata paru-paru Allah, maksudnya Allah hidup dengan jantung. Mesti dup-dap, dup-dap, dup-dap. Bila Allah hidup dengan jantung, mesti Allah pula ada usus. Ya, takkan sampai jantung saja. Takkanlah keluar mulut saja. Seperti mengatakan Allah Ta'ala duduk di langit. Bila kata duduk, mesti ada punggung. Ya, maafkan. Maaf saya. Memang kita kena cakap benda ni. Mesti ada punggung. Kenapa? Dia kata Allah Ta'ala duduknya di mana? Duduknya di atas arasy. Duduk di atas arasy, duduk di kerusi pula. Dia isbatkan kerusi pula bagi Allah. Ah, itu dia. Ya, sehingga kita kata seolah-olah seperti ya, menyatakan Allah Ta'ala ini seperti makhluk. Walaupun mereka kata Allah Ta'ala ini ada tangan tapi tak macam tangan makhluk. Ya. Allah Ta'ala ni ada kaki, tapi kaki tak macam kaki makhluk. Allah Ta'ala ni ada mulut, tapi mulut Allah tak macam makhluk. Sedangkan para ulama kata apa dia? La yajtami'u diddan, la tajtami'u diddan. Ad-diddan la tajtami'u. Iaitu dua benda yang berlawanan tidak akan berhimpun. Kalau dia kata Tuhan ada tangan, tiba-tiba tak macam makhluk. Sedangkan yang kita faham, tangan-tangan ni lah. Boleh faham? Kalau dia kata tak macam makhluk sekalipun, boleh jadi tangan tu ada dua, tiga. Sebagaimana yang sabit dalam kitab mereka, tak silap saya, Fathur Rabbul Bariyah ataupun Qawaid Muthla, mengatakan Tuhan ini ada dua tangan dan banyak. Ah, itu dia. Ya, ada dua tangan dan banyak. Bila sebut tangan, apa yang kita bayang? Tapi jangan kata tangan makhluk, kata dia. Bila sebut kaki, apa kita bayang? Tapi jangan kata kaki makhluk. Bila kata Allah bersifat kalam, kata mereka, berfirman dengan mulut, Allah Ta'ala yang ada gigi, yang ada lidah, jangan kita bayang, kata dia. Macam mana? Allah ada tangan, maksudnya apa dia? Maksud yang kita faham di sini, Allah ada tangan, tapi tak ada tangan. Macam itulah. Ya? Sebab apa? Sebab dia kata bukan macam makhluk punya tangan. Kalau bukan macam makhluk punya tangan, tangan yang kita faham, tangan. Boleh faham? Maksudnya Allah ada tangan tapi tak ada tangan. Ha. Allah ada kaki tapi tak ada kaki. Allah ada gigi, kata dia, tapi tak ada gigi. Seolah-olah macam saya kata kepada tuan-tuan lah. Saya duduk di depan tuan-tuan tapi saya tak duduk pun depan tuan-tuan ni. Ya? Tuan-tuan boleh faham macam ni? Ya? Sebab tu kita Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat kalam ini, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, iaitu Nabi SAW mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tiada satu pun yang boleh kita serupakan dengan Allah Taala. Umpama kita kata sifat kudrat bagi Allah. Kita kata Allah kan kudrah, maha berkuasa. Maka kita nafikan maha berkuasa seperti berkuasanya makhluk. Iaitu makhluk bila kata berkuasa, mesti ada urat, mesti ada tangan, mesti ada tulang, mesti ada kaki. Boleh faham? Kita kata Allah berkuasa, tapi berkuasa Allah Ta'ala tak seperti makhluk. Yakni kita tak samakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Bagaimana kita baca dalam surah Al-Ikhlas setiap hari? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tiada pun satu pun yang boleh kita setarakan dengan Allah. Kufu. Ya. Yang orang kata nak kahwin kena sekufu, orang kata kan. Nak kahwin kena sekufu. Nah, kufu tu sama. Tak ada satu pun yang boleh kita samakan dengan Allah. Ayat Al-Quran lagi, hal ta'lamu lahu samia? Adakah kamu tahu bahawasanya ada persamaan bagi Allah?
Dalam Al-Quran, Allah datangkan uslub istifham ingkari, yaitu Allah tanya dengan kaedahnya, yaitu tanya Allah Ta'ala itu atas ingkar Allah Ta'ala. Yani Allah tanya, adakah bagi Allah itu persamaan? Sudah pasti tiada persamaan. Allah tanya dalam keadaan nakkan jawapan dia ingkar. Boleh faham? Itu dia. Jadi bila kita kata qudrah Allah Ta'ala, berkehendak Allah Ta'ala, bila kata makhluk berkehendak, makhluk ni mesti datang daripada mana? Hati. Ya, maka kita nafikan berkehendak Allah seperti makhluk. Boleh faham? Berkehendak Allah Ta'ala itu berkehendak yang mutlak. Itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wujudiyatun qadimatun bidzatihi Ta'ala, yang ada lagi sungguh, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Selesai. Boleh faham? Seperti juga sifat kalam, sifat maha berfirman Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalam Allah Ta'ala tak seperti makhluk. Selesai. Boleh faham? Itu dia. Bau suci, bau kita kata tanzih, bau kita kata mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau sucikan Allah tapi sama macam makhluk. Ucap zikir subhanallah tapi samakan Allah macam makhluk. Macam mana? Kata Allah Maha Suci, subhanallah, 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 lepas zikir 33 kali kan? Lepas solat 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dalam masa yang sama mengatakan Tuhan seperti makhluk, Tuhan seperti makhluk pada hakikatnya. Na'udzubillah. Itu dia. Boleh faham? Ya. Maka Al-Imam Ad-Dardir dia kata di sini apa dia? Dia kata kemudian berkata-kata Allah Ta'ala bukanlah dengan huruf dan bukan dengan susunan. Ya. Seperti kita kata ada kalam awal, ada kalam akhir, ada awal, ada akhir, ada keluar kata-kata dan sebagainya. Bukan. Ha? Itu dia. Seperti apa yang tersusun. Dia panjanglah, kita dah bahaskan sebelum ni dah, kan? Kita dah bahaskan sebelum ni dalam sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Imam Ad-Dardir ni dia cuma kita kata dia nak peringatkan kita balik. Jadi para ulama kata bahawasanya sifat kalam ini yang dimaksudkan, iaitu tiada huruf, tiada suara dan sebagainya ini, seperti mana kita dah jelaskan yang lepas, iaitulah kalam ini terbahagi kepada dua. Iaitu apa dia? Kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Sebab apa? Apabila kita kata kalam nafsi Allah Ta'ala ini, iaitu kalam yang qadim bidzat. Kalam yang qadim bidzat, iaitu tiada permulaan dengan zat. Tak boleh banding dengan kalam kita yang kita berbicara ni. Ya, kalam yang kita berbicara ni kalam yang ada mula, kalam makhluk. Itu dia. Jadi tak boleh kita samakan dengan kalam yang qadim bidzat, iaitulah yang tiada permulaan bagi zat, iaitulah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi golongan Mu'tazilah, ya, golongan golongan Mujassimah, mereka ada cara mereka dalam mengatakan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada setengah ulama ni membahagikan kalam kepada empat bahagian. Ya, ada isminya, ada masdarinya, sebagainya. Ya. Cuma ada para ulama yang membahagikan kepada dua sahaja. Itu lebih mudahlah kita kata untuk mengatakan dua, iaitu kalam nafsi, iaitu kalam yang kita kata ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita akan lihat dia nanti di hari akhirat, dan kalam lafzi. Kalam lafzi ni macam mana? Ya, iaitu kita kata kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang diturunkan, ya, dipahamkan kepada para malaikat, malaikat Jibril alaihi salam dan sebagainya, ya, kemudian diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila dah turun kepada Jibril tu, itu adalah kita kata kalam yang lafzi, iaitu kalam makhluk. Kalam itu dinamakan dengan nama makhluk. Dinamakan dengan nama makhluk. Macam kita kata macam inilah. Ya, contoh Allah kan. Ya, Allah di sini ni. Kan? Allah di sini ni. Yang ni makhluk ke yang ni Tuhan ni?
Tanya pada tuan-tuan. Ya, Allah di sini ini makhluk ke ni Tuhan ni? Makhluk lah. Ya, Allah tulisan tu. Ini panggil kalam lafzi ni. Ya, iaitu dah berbentuk lafaz, dah bentuk tulis-tulisan, berbentuk huruf. Ya, ini bukan kalam, yang sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Yang ni yang kita kata macam ni, ini makhluk lah ni. Sebab tu berlakunya sehingga para ulama kita dipenjara dulunya. Ya, apabila ada ulama kita yang disuruh oleh golongan Mu'tazilah, menyuruh mereka ini supaya menyatakan bahawasanya Quran ini adalah makhluk, kan? Ya, tapi para ulama kita tak mau kata Quran ini adalah makhluk. Quran ini adalah kalam Allah. Sebab apa? Hakikat Quran ini adalah kita kata kalam Allah. Hakikat Quran. Tetapi setelah ditulis, berhuruf, dibaca, itu dah jadi makhluk. Boleh faham? Tapi golongan sana tu, golongan yang kita kata Mu'tazilah ini, dia suruh kata hakikat kepada Quran ni makhluk terus. Boleh faham? Itu dia. Itu golongan Mu'tazilah. Sedangkan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan Quran ini adalah kalamullah. Hakikat. Tetapi setelah sampai pada kita, itu adalah apa? Lafzi, makhluk. Boleh faham? Itu dia. Ya, tapi jangan kita kata pada orang, para ulama kita kata, ya, beritahu pada orang, Al-Quran ni bukan kalamullah, dia ada makhluk. Ya, boleh bawa kepada kita kata masalah nanti. Ya, sebab orang faham bahawasanya Quran ni kalamullah pada hakikat dia. Kadang-kadang orang yang tak ngaji, dia akan anggap, makhluk pula Quran ni, kan? Itu dia. Ya. Boleh sila.
ilaha illallah Allahumma rabbana zidna fitama salatil qaimati sayyidina Muhammadin al-wasilata al-fadila wa syarafa wa darajata al-tarfi'a wa ba'athna al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad amin rabbana. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwasanya kemudian berkata-kata bukanlah dengan huruf dan bukan dengan susunan seperti apa yang tersusun. Contoh kita bagi makhluklah contohnya. Ya, contoh kita kata isteri kita tidur sebelah kan. Isteri tidur sebelah. Kemudian dalam mimpi dia mimpi, orang datang pada dia bercakap pada dia. Tiba-tiba tengah dia tidur tu, kita duduk sebelah ni tak tidur lagi lah. Dia pun terkejut. Terkejut, bang. Saya mimpi tadi ada orang bercakap dengan saya. Ya. Suami dia pun kata, apa kau mimpi, aku tak dengar apa pun. Tak, orang ni bercakap dengan saya. Aku tak dengar apa pun suara. Ya. Ya. Itu kita kata bahawasanya apabila kita mengatakan sifat kalam, ya, sifat kalam ni sebagai contohlah kita kata. Contoh, ya. Bila kita kata sifat kalam makhluk pun kita boleh kata, ya, kadang-kadang berkata-kata itu pun, ya, tanpa dengan suara dan sebagainya kan, contohnya, ya, berkata-kata makhluk itu pun, ya, difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi dia tanpa memerlukan kepada suara yang didengar pula oleh orang luar, contohnya kan. Itu dia. Jadi sifat kita kata, bila kita kata sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala tanpa suara, tanpa huruf, ya, itu semua kita kata kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah Tuhan yang tidak menyerupai makhluk. Sedangkan kalau makhluk pun kita kata bila dia berkata-kata pun boleh kadang-kadang kita tak dengar suara, macam mana dalam mimpi itu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan kepada binatang, ya, binatang ni dia punya suara, dia apa namanya, binatang ni dia boleh dengar suara orang-orang yang diazab di dalam kubur kan. Sedangkan kita tak dengar suara tu. Itu dia. Sedangkan orang dalam kubur bersuara pula yang didengarkan kepada binatang, contohnya. Itu semua dengan kita kata apabila di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan sifat kalam dia yang tak seperti makhluk, dan kita akan lihat, kata para ulama, dengan seluruh tubuh kita ni, bukan sekadar melihat dengan mata sahaja. Boleh faham? Ya. Para ulama kata apa dia? Dengan seluruh tubuh kita ni kita akan melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat ma'ani, termasuklah sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi melihat itu pula bukan kita melihat seperti makhluk, iaitu melihat berarah, melihat Allah ini bertempat, melihat Allah ini sama ada berada di atas syurga ataupun di tengah syurga ataupun di bawah syurga, tak. Ya. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Ya, Maha berkuasa. Pada akal kita mengatakan boleh sahaja Allah Ta'ala nak menampakkan kita, membuka kepada kita hijab supaya kita boleh lihat dia tanpa kita melihat seperti makhluk. Boleh faham? Bertempat, bermasa, berarah, beranggota badan, boleh. Kerana apa? Kerana bukan kita yang tengok, tetapi Allah yang menjadikan kita tengok. Boleh faham? Ya, seperti mana Nabi Musa nak tengok Allah kan? Ya. Kemudian Allah kata, kamu takkan boleh tengok aku. Lantaran ni, kamu takkan boleh tengok aku. Kenapa? Kerana yang membolehkan kita tengok Allah adalah Allah yang Maha berkuasa, yang menjadikan kita tengok Allah Ta'ala tanpa seperti makhluk. Boleh faham? Kalau kita nak tengok, memang tak boleh. Kita siapa? Kita memang takkan mampu. Seperti mana golongan kufar tak percaya kepada baginda Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Dia kata, mana boleh engkau ni Muhammad, engkau pergi satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kau naik ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala melalui tingkatan-tingkatan langit, kemudian kau turun balik pergi pula ke Mekah balik dalam masa satu malam. Mustahil, kata mereka kan. Kalau kita tengok balik dalam ayat Al-Quran, Allah firman apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan nabi, bukan nabi jalan sendiri. Boleh faham? Ya. Bukan nabi jalan sendiri.
pada malam hari dia, melainkan semua dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ha? Boleh? Boleh faham? Kalau Allah berkehendak, kan kita kata kan, Allah berkehendak apa sahaja boleh. Ah, itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pukul berapa dah ni? Oh, 8:49. Ya. Ha, sikit lagi boleh insya-Allah ya. Ha, itu dia. Kita tengok balik kepada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kalau golongan apa nama golongan Mu'tazilah dan sebagainya, ya, mereka ada pahaman yang banyaklah berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Golongan Mu'tazilah, mereka berpendapat, ya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala ini ketika nak berfirman kepada Musa alaihi salam di bukit, di Jabal Tursina kan, ya, makallamallahu Musa taklima, dan berfirman Allah taala kepada Musa dengan taklima, ya, maksudnya dengan sebenar-benar kalam, dengan sebenar-benar kita kata firman. Jadi dia kata, golongan Mu'tazilah kata bahawasanya Allah Ta'ala firmankan kepada Musa AS dengan cara digerakkan pokok-pokok ni. Okay? Digerakkan pokok dengan angin, kemudian dengan angin ini semua ni, gerakan ini menyebabkan keluarnya satu suara. Kata Mu'tazilah. Ya? Sedangkan kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah, kita memahami, ya, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia firmankan, ya, kepada Nabi Musa AS, ya, tidak seperti makhluknya. Kerana apa? Allah berkuasa untuk buat apa sahaja. Sebagaimana Allah fahamkan kepada Nabi, ya, boleh sahaja Allah fahamkan terus kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita faham qalam yang menulis di Lauh Mahfuz, kan? Allah fahamkan kepada qalam. Walaupun ada perbincangan para ulama, mana satu yang awal dicipta. Ada yang kata qalam, ya, ada yang kata Nur Muhammad, macam-macam lah. Okay? Tapi ada, kita ambil tu tak apa, tu khilaf tu kita letak tepi. Tetapi para ulama mengatakan apa dia? Ya, qalam itu Allah fahamkan. Yakni macam mana dia menulis segala takdir-takdir manusia ni di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu Wa Taala, bawah daripada arasy Allah. Maksudnya ada takdir-takdir kita ni yang telah ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada malaikat. Seperti mana Quran? Quran itu diletakkan di sana, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu yang kita faham, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kan ada tiga cara, ya, bukan direct, bukan kita kata Allah firman terus, tak, ya, tetapi diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salam, difahamkan, Allah fahamkan kepada Jibril. Ah, itu dia, ya, Jibril ambil, ya, Allah fahamkan kepada qalam, minta maaf, Allah fahamkan kepada qalam, qalam menulis akan segala firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril pun diambil daripada mana? Lauh Mahfuz, diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berturut-turut menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu dia. Maka kalau kita tengok wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga cara. Yang pertama dengan Jibril. Ya. Yang kedua yang kita faham, kadang-kadang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dapat dan melalui mimpi dia. Ya, melalui mimpi, mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga seperti bunyi loceng yang kuat, ya, seperti bunyi loceng yang kuat, sehingga kan ada riwayat mengatakan ketika turunnya wahyu, aku mendengar loceng yang sangat kuat, ya, di langit, dan unta yang ditunggangi oleh Nabi pun sehingga terduduk kerana beratnya wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu dia. Ya. Melepas tu dalam Al-Quran kan kita tengok ada kita kata perbualan, kan, macam seolah-olah perbualan lah di antara Allah dan juga hamba dia, kan, ataupun kita kata perbualan di antara Allah dengan malaikat, kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika mana Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak jadikan apa namanya di bumi ini khalifah. Kemudian malaikat kata, macam perbualan, kan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, malaikat berkata, ataj'alu fiha, engkau nak jadikan wahai Allah di dalam bumi ni, di tempat bumi ni, may yufsidu fiha, siapa yang buat kerosakan di dalamnya, golongan yang buat kerosakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan golongan yang memuntah, yang apa namanya, yang apa nama, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, sedangkan kami ni, kata para malaikat, sentiasa mentasbih,
sentiasa mensucikan akan engkau wahai Allah. Kemudian Allah firman apa dia? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Katakanlah bahawasanya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Semua kehendak Allah. Allah tahu, Allah Maha tahu, semua dalam ilmu dia. Itu dia. Bila kita tengok balik dia macam apa? Ada perbualan kan? Ya. Itu kata para ulama, Quran ni dia sekadar kita kata menunjukkan kembali cerita. Ya, menunjukkan kembali cerita. Itu Quran. Macam kita kata macam inilah. Ya, cerita-cerita daripada umat-umat terdahulu, dia tunjukkan balik sahaja. Ya, perbahasan, perbincangan di antara Nabi Ibrahim, ya, antara Nabi Musa, ada tunjukkan sahaja perbualan itu. Sebagaimana kata para ulama, dua orang bisu, ya, dua orang bisu yang sedang bercakap antara satu sama lain, okay, dua orang bisu yang sedang bercakap dengan satu sama lain, kemudian diceritakan oleh seorang penterjemah yang boleh bercakap. Sedangkan bisu tu pun tak bercakap. Dia guna bahasa isyarat saja. Boleh faham? Ya. Yang bisu ni dia buat pop macam tu. Ya, dia beritahu pada penterjemah tu pop macam tu. Penterjemah tu pun kata apa? Ah, dia ni kena pukul semalam contohlah. Ya. Jadi diceritakan kembali saja. Ah, itu. Bukan kita kata asalnya. Bukan asal daripada apa yang kita panggil sebagai perbualan itu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala boleh memahamkan sahaja kepada malaikatnya dan sebagainya, dan kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita sucikan Allah pada sifat-sifat yang lain, ya, sebagaimana kita kata Allah ini qudrah, ya, tetapi tidaklah qudrah itu berkuasa Allah Taala dengan bertulangnya, bertangan, berkaki. Iradah Allah Taala bukanlah Allah Taala berkehendak seperti mana kehendak makhluk mula dengan hati dan sebagainya, tak ada. Itu dia. Ya. Jadi kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ilmu usuluddin ini salah satu nama dia dipanggil dengan nama ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu kalam. Kerana apa? Perbahasan dalam sifat kalam ni panjang. Ya. Perbahasan dalam sifat kalam ni terlalu panjang. Jadi apa namanya, musannif kitab, iaitu pengarang kitab ini, dia hanya menceritakan kepada kita, dia mengingatkan kepada kita kembali, ya, berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritakan tentang qadimnya kalam-kalam, qadimnya apa namanya, sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qadim itu yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Taala yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Allah ni kita kata dari segi adabnya kita kata berdiri pada zat. Ya. Sifat Allah berdiri pada zat. Kita tak kata sifat Allah ni memerlukan zat. Boleh faham? Ya. Kita tak kata ataupun kita kata menumpang pada zat. Tak. Kita kata berdiri pada zat. Sebab kalau kita tengok dalam perbahasan para ulama antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dia menyatakan bahawasanya menumpang pada zat. Ya, tapi para ulama lain yang mengatakan kita tak boleh cakap menumpang. Ya, sebab bila kata menumpang ni satu benda yang baharu, yang datang untuk menumpang pula. Boleh faham? Tapi kalau kata berdiri pada zat, maksudnya sama-sama. Sebab tu kita kata sifat ma'ani Allah Ta'ala itu qadim, tiada permulaan, dengan berdiri dia pada zat Allah SWT yang zat Allah pun tiada permulaan. Boleh faham? Tapi kalau sifat makhluk, kita boleh kata menumpang. Sebab apa? Sebab sifat makhluk ini juga adalah sifat yang ada permulaan. Boleh faham? Sebab apa? Sebab zat kita ada permulaan. Ya? Kita ini dicipta. Maka sifat kita pun ada permulaan. Sedangkan Allah tidak dicipta. Dialah yang mencipta. Maka kalau kita kata sifat Allah ini menumpang, kata para ulama lah, ya, seolah-olah meletakkan, menyatakan seolah-olah ia ada permulaan pula seperti sifat makhluk. Maka kita kata sifat Allah Ta'ala itu berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Itu saja. Ya. Jadi ada soalan? Ya. Oh, adat, akal, syarak. Oh, tiga-tiga sekali. Masya Allah. Ya, hukum virus corona ni. Masya Allah. Itu dia. Ini kait dengan apa nama usuluddin lah. Kalau kata virus corona ni,
Ya, kalau nak cerita tentang akal, hukum adat dengan hukum syarak. Jadi macam inilah kita kata, memang di akhir zaman Nabi SAW beritahu, ya, memang akan tersebar banyak wabak dan sebagainya. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Firman Allah Subhanahu wa taala akan terzahir kerusakan, ya, fil barri wal bahr, di muka bumi dan juga di laut, bima kasabat aidin nas, di atas apa yang telah diusahakan oleh manusia daripada tangan-tangan mereka sendiri, ya, yakni kezaliman mereka, ya, boleh jadi dengan maksiat mereka, boleh jadi dengan kita kata kelalaian, ya. Maka kita kena faham dalam bab ini, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, maka bala tersebut kita kata dia akan terkena kepada semua, tak kiralah dia orang yang kufur kepada Allah ataupun orang yang beriman kepada Allah, semua akan kena, ya. Tetapi bala tersebut kepada orang kafir kita panggil dia sebagai bala, tetapi bagi orang Islam kita panggil ia sebagai ujian supaya dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak panggil bala kepada orang Islam, kita panggil kepada orang kafir itu sebagai bala, yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan balaul jaza, ataupun setengah ulama mengatakan lebih sesuai musibah, iaitu mengatakan bahawasanya orang Islam itu adalah musibah bagi mereka, ya. Dan itu memang kita kata apa yang terjadi ini, ya, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hukum akal kita mengatakan bahawasanya Allah Maha berkuasa, ya, dia boleh sahaja untuk membuat apa sahaja yang dia nak. Hatta dia boleh sebarkan semua tu sampailah ke Malaysia pun boleh. Ya, boleh. Hatta tanpa perlu virus tu pun Allah boleh matikan terus. Tanpa perlu virus tu. Pada akal kita mengatakan begitu. Ya. Itu dia. Dan perkara adat, iaitu kalau contohnya kita kata, ya, seseorang yang apa namanya terkena virus tersebut misalnya, kan? Secara adatnya kita kata mati dan sebagainya, kan. Tetapi kita kena faham juga adat ini boleh menyalahi, boleh disalahi. Kerana apa? Kerana kita faham adat itu, ya, adalah perkara yang tidak memberi kesan pun pada hakikat dia. Tidak memberi bekas pun. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misal kita kata makanlah, ya. Orang selalu makan satu pinggan kenyang. Adat, ya. Tiba-tiba dia makan 6 pinggan tak kenyang-kenyang lagi. Contohlah, kan, ya. 6 pinggan tak kenyang-kenyang lagi, ya. Ada orang yang tak makan kenyang, ya. Ada orang yang tak makan kenyang. Contoh, ini adat, hukum adat. Hukum adat ni kita kata di sisi apa namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hukum adat ini boleh di, kita kata boleh apa namanya, kita kata tidak mengikut kepada hukum adat dia, ha? Boleh di, boleh mukhalafah ataupun boleh bersalahan dengan hukum adat tersebut, boleh bersalahan. Itu akidah kita. Yang ni kalau contohnya kita makan 6 pinggan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izin ataupun tak kehendak untuk kita kenyang pun boleh. Itu kita faham dengan itu. Ya. Itu bagi hukum adat. Maksudnya apa dia? Kalaulah orang kena ni pun, kalau orang apa namanya kata kena virus ni, mesti adat dia makan ubat. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan untuk dia ini sembuh daripada ubat tu pun boleh. Boleh faham? Adat. Jadi kita ni selalu kebanyakan daripada kita hanya mengatakan dalam bab adat, selesai di situ. Hanya i'tiqad kita ni dalam bab adat. Makan ubat, sembuhlah muka ubat ni. Itu bahaya. Itu kata para ulama boleh bawa kepada kufur. Ya, boleh bawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyatakan bahawasanya yang menyembuhkan ni adalah ubat. Ya. Yang bagi aku sembuh adalah ubat, bukan Allah. Itu bahaya. Itu kufurlah kalau macam tu. Sehingga dia mengatakan Allah taala ni dia tak boleh buat pada beberapa perkara. Itu bahaya. Ya. Tapi kalau kita kata pada manusia, kita kata ubat ni baiklah, kita kata, kan. Ubat ni baiklah. Kalau kita makan ni boleh sembuh. Ya, boleh sembuh, kita kata macam tu, kan. Tapi kalau dalam hati dia yang mengatakan sembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sembuhkan, itu tak apa. Tapi masalah kalam dia tu boleh menyebabkan syubhat. Orang boleh fikir, "Wei, ubat ni pun hebat ni, dia boleh sembuhkan juga ni." Itu dia. Ya.
Tapi kalau dalam hati dia mengatakan bahawasanya yang sembuhkan ini adalah Allah pada hakikat, dia tak apa. Sebab kita bangsakan pada zahir sahaja, iaitu ubat. Macam kita kata, kau makanlah apple ni, insyaAllah bagus apple ni. Boleh faham? Apple ni Allah Ta'ala dia apa namanya, masukkan vitamin dia dan sebagainya kan pada apple ni. Jadi orang makan secara adatnya sehat. Tapi boleh tak bersalahan dengan adat makan apple tak sehat? Boleh. Boleh faham? Tapi kita kata apple ni bagus ni. Dalam keadaan hati kita, i'tiqad kita mengatakan yang akan memberi bekas, memberi kesan adalah Allah. Ha, itu yang sebenarnya. Itu akidah kita. Dan kita kata apple ni dengan sendirinya yang akan membaguskan kita, menyembuhkan kita, itu tak boleh. Ha? Itu kita kena betulkan akidah kita ni. Jadi pada akhir zaman ni, ya, memang kita kena virus dan sebagainya kan. Ya. Memang kita tengok makin banyak, makin banyak. Ya, secara adatnya orang selalu kembali kepada ubat lah. Ya, orang beli kepada ubat dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kembali balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali balik pada agama ni macam mana tuan-tuan? Ya, selalu orang sebut kembalilah kepada agama, kembalilah kepada agama. Ya, macam mana tuan-tuan? Iaitulah kita kembali, ya, duduk bersama dengan para ulama. Kerana para ulama lah yang akan bawa kita untuk kenal pada Allah. Siapa para ulama? Mereka itu adalah warathatul anbiya. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tak warisi dirham, tak warisi dinar. Mereka tak nakkan kepada dunia, tapi mereka nakkan kepada Allah. Dan Nabi kata yang mewarisi aku adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Kita nak kenal Allah macam mana? Nak kenal Allah macam mana? Mesti pergi mengaji tauhid. Dengan siapa? Dengan orang tepi jalan? Ya? Dengan kita kata doktor di klinik? Ataupun dengan tukang apa nama ni, besi ke contohlah kan? Ya? Kita akan pergi jumpa ulama, para ulama. Kita kata para ulama ni apa dia? Mereka ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita datang kembali kepada para ulama. Kita kembali kepada para ulama untuk apa? Mengaji ilmu yang wajib, fardu ain, fiqh, tauhid dan tasawuf. Wajib. Sehingga para ulama kata haram mengaji ilmu yang lain. Selagi mana tak mengaji ilmu fardu ain. Ya? Tapi kalau kita boleh mengaji sama-sama fardu ain dan juga ilmu dunia, tak apalah, tak ada masalah. Tapi masalah dia ngaji dahulu ilmu dunia. Ilmu kifayah ni, fardu kifayah. Ilmu fardu ain dia ketepikan. Yang ini kata para ulama berdosa setiap saat. Tu dosa setiap saat, dosa setiap saat. Allah tegur kita. Tanda Allah tegur tu apa tu? Tanda sayanglah tu. Tanda kasihlah tu. Ya, tanda sayang, cinta Allah kepada hamba dia. Maka kalaulah kita kata orang berbuat baik kepada kita, maka balasan dia adalah berbuat baik kembali. Ya. Kalaulah kita tengok Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, antara yang kita tengok secara hakikat nikmat ni adalah ujian sebenarnya. Ujian yang Allah bagi. Kita ni dalam keadaan setiap hari kita sihat, sekali Allah bagi demam, kita akan sebut Allah, Allah, Allah. Itu nikmat sebenarnya. Ya? Kita akan kembali mengenal kepada yang bagi sakit tu. Tapi waktu senang, hati kita mula lupa kepada yang memberikan kita senang dan sakit. Lepas tu kalau kata Imam Ibn Atta'illah Sakandari dalam Hikam, ya, iaitu mereka ini apabila diberikan nikmat oleh Allah, maka mereka akan ingat kepada Allah, maka mereka akan lupa kepada Allah. Tetapi mereka ini apabila diberikan ujian, baru mereka kembali kepada Allah. Ketahuilah bahawasanya peringkat hatimu, kata Imam Ibn Atta'illah, tersangat bawah sekali martabat dan darjatnya di sisi Allah. Sekiranya waktu kamu senang kamu lupa Allah, waktu kamu susah baru kamu ingat Allah, kata Imam Ibn Atta'illah, ketahuilah bahawasanya iman, bahawasanya hati kamu itu sangat bawah sekali. Macam mana nanti di hari akhirat
Kita nak berjumpa dengan Allah. Al-yawma la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada manfaat anak dan anak bini, anak dan juga apa harta kita, melainkan mereka yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera apa tuan-tuan? Iaitu hati yang apabila senang ingat kepada Allah, apabila sakit ingat kepada Allah, apabila kaya ingat kepada Allah, apabila miskin ingat kepada Allah, apabila lapang ingat kepada Allah, apabila sempit ingat kepada Allah. Setiap masa dan ketika bangun dia, tidur dia, ingat kepada Allah. Itulah hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itulah yang akan berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Dan Allah akan kata apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurga. Hati yang tenang sahaja, hati yang sejahtera sahaja yang akan difirmankan oleh Allah, masuklah ke dalam syurga. Kita risau takut-takut hati kita bukan hati yang sejahtera tu. Na'udzubillahi min talik. Moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, dan kumpulkan kita bersama dengan para alim ulama yang merupakan para warasatul anbiya, para waris para nabi alaihimussalatu wassalam, untuk kita kembali kepada Allah, kenal pada Allah, kenal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur yang singkat ni, 30 tahun, 40 tahun, mungkin esok, mungkin lepas ni saya mati, kita mati, saya pun tak tahu. Ya. Bila-bila Allah nak tarik nyawa, kita pun tak tahu. Ya, biarlah Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita ini betul-betul beriman, betul-betul kita serah hati kita kepada Allah, hati yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.